ya Komando 76 itu tim hobi sebenarnya Mas. Berawal dari hobi burung, kicau mania lah, terutama di burung murai batu. Jadi Komando 76 itu sebuah tim yang ownernya itu beliau Bapak Sugiono dari Pati. Burung-burung masteran sama burung-burung apa ya, burung endemik lah, kita masukkan ke aviari ya buat ini apa, koleksi. Jadi kalau Bapak pulang kan, beliau kan tugasnya kan ada di Kalimantan, ada di luar pulau, jadi ke Pati itu cuma kadang-kadang aja. Jadi kalau pulang kan ada hiburan di rumah gitu. Hiburan di rumah ya, ada ikan, burung, banyak. Sejak dulu Mas, sebenarnya sebelum marak lomba G24 ya, SMM, SKN dan sejenisnya yang ada di Indonesia lah, yang G24 masa kini habis COVID ini, sebenarnya dari dulu memang udah main burung. Anis merah, terus apa namanya, cendet dan lain-lain itu. Cuma kan sempat off, kemudian marak lomba masa kini yang G24 itu semangat lagi kan gitu. Kalau bulu gajuan ada di perawat masing-masing. Jadi ketika take over ya udah tetap taruh di pemilik lama, nggak dibawa ke sini. Banyak sebenarnya, cuma yang baru on ini ada 4 kalau nggak 5. Jawa Timur ada 1 di Lamongan. Terus di Surabaya ada 1 yang kemarin baru take over. Kemarin itu. Terus yang di Jawa Tengah ada 3. Yang di Solo Kebo Sakti. Kebo Sakti itu masih pastol. Kita dapat dari Mas Sigit Kedung Mulyo itu sampai sekarang juga masih stabil. Prestasi terakhir kemarin di Bantul Bupati Cup. Sebelumnya ya di SKN, terus anniversary SMM kemarin. Iya, terus ada di Bantul Jogja ada Saiko. Saiko posisi mabung sekarang. Tapi sebelum mabung ya di SKN udah sering, SKN SMM udah pernah. Sudah. Yang terakhir saya tahu itu ada Murai Batu Madrid. Ya, itu baru. Yang kemarin di Kopdar SKN dia juga dapat juara. Ya, itu kita take over sebelum Kopdar itu. Yo, belum banyak sih. Kalau 1 M mungkin belum. Tapi kalau setengah M lebih untuk burung. Madrid yang jelas 100 up. Okay. Tapi up-nya berapa ya rahasia. Oh gitu ya. Tapi yang jelas 100 up. Ada 100 up. Ya. Kalau burung-burung yang lain ada Larasati dari Mas Vero. Okay. Itu kemarin dapat kabar juga di Gagak Sakti juara 3 sama 5 ya, itu besok juga siap main SMM. Itu kalau itu take overnya lumayan 250. 250 waktu itu take over terus mabung. Baru sekarang ini baru menikmati 250-nya baru kemarin. Iya. Kalau tahun-tahun kemarin kita masih pakai burung-burung bapak yang lama. Oh gitu, masih ada? Masih ada rambu. Sejak sebenarnya pertama ikut SMM itu di Mojokerto, SMM featuring Mas Yoga itu. Udah di akhir pertengahan itu. Kalau berlombanya itu selain di Blok Timur SMM SKN, kalau enggak ada jadwal ke sana, lombanya ya di wilayah masing-masing domisilinya burung perawat. Yang di Solo juga main, di sekitaran Solo ada event apa ya main. Karena burung kan enggak harus
keluar tiap ada event di Timur aja mas gitu. Terakhir-terakhir ini kita seringnya lomba ya, di SKM juga kita lomba. Kalau ada event yang enggak bareng atau memang burung jadwalnya harus keluar, ada jadwal di SKM, kita main di SKM. Prasasti juga kemarin main ke sana juga. Yang di Jogja enggak jauh-jauh ke Jawa Timur kan ada GMI ya, Garasi Arena itu. Kita juga main ke sana. Karena yang domisili Jogja, Solo kan deket sih mas, sistem juga sama tuh di sana, jadi ya main ke sana. Ya alhamdulillah dapat kemarin di Prasasti kan juga dapat juga itu. Oke. Dapat yang di Prasasti itu kebu sakti, kebu sakti yang pastol itu dapat. Terus sebelumnya juga sering di Prasasti juga banyak yang dapat mas, cuma lupa saya yang mana kemarin. Terlalu banyak ya? Iya. Terus kalau lomba di SMM, cuma kita terus ikut terus, cuma kemarin masih status kita masih rekom ya, tapi ikut terus, nggak pernah absen kita. Kadang burung nggak siap pun tetap kita gas pokoknya. Burung nggak siap pun? Nggak siap pun tetap gas. Ya. Kenapa? Ya, ya gimana ya? Udah seneng main di sana, terus maksudnya kita membangun komunikasi sama seduluran dengan kicomania-kicomania lain, ya harus hadir ya, mosok cuma lihat tok mas. Oh gitu. Ya kita ikut lah. Iya, alhamdulillah. Kemarin sudah terkonfirmasi Bapak udah masuk jadi member SMM. Kita kemarin hari Jumat. Oke. Jadi member. Jadi membernya. Member. Sudah konfirm ke Bapak Sugiono? Sudah, langsung kan beliau sendiri yang dapat informasi. Begitu. Iya. Langsung ke Pak Sugiono. Langsung ke Pak Sugiono-nya. Seperti apa? Pak ya seneng mas. Seneng yang kemarin jadi rekom, terus sekarang ikut member, istilahnya lebih gimana ya, hubungan silaturahminya dengan beliau-beliau yang ada di SMA mungkin lebih dekat nantinya, lebih erat lagi kan, intinya di situ. Kalau masalah burung tetap sama lah, kita jadi member, kita jadi rekom, ya burungnya ya itu yang main. Untuk saat ini memang gaco-gaconya yang buat main SMM kan udah cukup, menurut saya juga udah cukup, ada 4. Nanti sekiranya ada yang trouble atau ada yang nggak siap dan memang harus wajib main, ya mau nggak mau kalau ada burung bagus yang cocok juga kan ya dibeli tuh mas. Bapaknya ya, bapaknya kan pengennya begitu toh. Iya iya. Tapi benar-benar burung yang sesuai sama keinginannya beliau. Ya sebenarnya kalau bapak ini ya hobi kan memang dari dulu ya mas ya, kicomania itu benar-benar hobi, murni hobi. Cuma untuk hadir langsung ke event entah di Jawa Timur, entah di Jawa Tengah dan dimanapun ketika burung-burungnya main itu karena terkendala waktu, keterbatasan waktu beliau bekerja. Ini enggak meremehkan artis seduluran ya, yang kiranya memang harus datang ke event ketemu dengan rekan-rekan kicomania yang lain, itu sebenarnya enggak seperti itu. Beliau sebenarnya pengen ada event hadir, cuma ya itu tadi karena memang beliau ini dalam tanda kutip juga juragan yang terbatas waktu, dan kemudian tempatnya usaha itu juga ada di luar pulau. Jadi memang nggak bisa tiap event hadir gitu loh. Cuma kalau ada event yang memang waktunya pas, beliau pas itu longgar, terus
ada acara pulang ke Jawa Tengah tetap hadir. Tetap hadir. Ya kemarin-kemarin juga hadir di anniversary SMM itu hadir. Oh, gitu. Ada. Ada. Terus ada Kopdar juga di Gagak Sakti itu waktu beliau kebetulan ada waktu longgar senggang ya hadir juga. Gitu ya? Kalau Bapak ini kan karena memang basicnya abdi negara ya, sudah terdidik terjun langsung ke lapangan. Jadi di usahanya beliau pun dia juga seringnya ke lapangan. Enggak terus dia ownernya terus cuma di rumah ongkang-ongkang kayak gitu, enggak. Tiap hari ke lapangan. Lihat proses pekerjaannya seperti apa, terus lihat apa namanya perkembangannya usahanya dia itu progresnya seperti apa, terus ke lapangan terus ya. Tapi mungkin usaha-usahanya usaha di lapangan semua rata-rata. Usaha di lapangan semua. Oh ya pantas ya. Usaha di lapangan. Bukan kantoran ya. Bukan. Di lapangan semua. Di lapangan semua ya benar. Sapi itu sebenarnya hobi yang belum lama sih mas. Ya termasuk hobi tapi juga usaha. Begitu. Iya. Maksudnya boleh jelasin? Ya semenjak kemarin Idul Adha itu nyuruh saya cari sapi buat kurban. Kebetulan yang saya dapatkan sapi gede. Nah dari situ ada ketertarikan buat punya koleksi sapi-sapi yang gede-gede. Iya. Dari lapangan sih. Ini dari kandang sapi. Maksudnya kandang sapi? Iya, kita kan punya kan peternakan sapi. Ya, beliau ini baru datang dari kandang sapi, mungkin ngasih makan atau apa. Ya itu karakternya langsung ke lapangan. Ngerawat sapi sendiri. Kalau pas pulang kayak gini, ya aktivitas ngasih makan burung, rawat ikan, ya, rawat sapi, ya ngasih makan sendiri. Iya. Ya logis ya, ya. Karena burungnya pun juga nggak cuma satu. Iya. Ikannya pun juga nggak punya enggak, satu. Nggak cuma satu. Sapinya pun nggak punya satu. Puluhan. Iya, pas di rumah. Ini total koleksi sapi berapa banyak? Totalnya 40. Tapi kalau yang gede-gede kayak ini? Itu ada berapa ya? 20-an ada kayak ini? Ada 20. 20-an? Ini sebenarnya sapi kontes atau gimana, Pak? Iya, rencana buat kontes pendatang baru. Oke. Komando 76 PAM. Komando 76 PAM. Sebenarnya apa sih yang bisa dinikmati, Pak? Maaf, Pak. Kalau apa sampai gede kayak gini? Ya merasa puas aja, merasa bangga aja. Gitu ya. Bisa punya sapi-sapi besar. Berarti ini sapi-sapi yang gede-gede ini baru juga ya? Iya, baru. Baru belanja juga ya, Pak? Baru belanja. Sampai sekarang masih ngeburu kayaknya. Masih mengejar target. Mengejar target. Tapi Pak, kalau pas pulang-pulang kayak gini ya, bersihin-bersihin sendiri kayak gitu atau kasih makan sendiri? Iya gitu. Pengarisi atau gimana, Pak? Enggak, udah biasa. Wong desa. Oh, gitu, udah biasa ya. Iya. Udah biasa kita. Ya, informasinya dari Mas Tumin tadi, Bapak itu orangnya nggak suka diem, ya. Bergerak dan selalu ada di lapangan kesehatan gitu.
karena harus cek benar di lapangan kan, harus matiin di lapangan benar. Iya ya. Belanja udah sampai berapa Pak kalau boleh tahu? Habisnya? Habisnya. Waduh, udah lumayan. Udah lumayan besar Pak. Sudah menyentuh satu? Mau. Mau menyentuh satu? Iya. Ini aja ya? Iya. Akhir-akhir ini nih ya? Oke. Tapi kalau sapi yang biasa, sapi apa, sapi yang nggak gede ya? Emang dia harus minta dikeluarkan nih sebenarnya. Yang ini? Iya. Kayak mandi apa, tanah? Iya, mandi tanah. Cuman tempatnya belum ada, ya sementara. Iya, ngomong tempat katanya masih mau bikin kandang baru, Pak. Iya, lagi bikin kandang baru 42 kamar tempat. Di mana? Di sini juga, Pak? Di sini, di duku sebelah. Sekarang lagi proses? Lagi proses pembuatan. Ini nanti yang dipindah ke sana, Pak? Iya, yang besar-besar semua. Ini buat sapi betina di sini. Oh, yang di sini buat betina? Lebih kecil kan? Iya. Ini buat betina, yang kandang sebelah nanti buat anak-anakan, bakalan. Yang di utama, semua jumbo semua. Jumbo-jumbonya? Harus 1 ton up, gitu, nggak boleh di bawah. Harus 1 ton up, iya. Ya? Oke, Pak, tentang kecamannya nih. Tadi sempat ngobrol sama Bumi. Rasanya gimana? Sudah bisa SMM menjadi member. Ya kan dulu sebenarnya saya pemain burung lama dari 98 dulu. Misalnya. 98. Ya main anis dulu. Sebenarnya. Nah, terus pas pulang itu coba main murai. Dulu murai saya Jenderal X namanya. Jenderal X namanya sama mayor. Oh. Itu dulu murai saya. Di tempat saya sampai mati. Iya. Nah, habis itu karena di wilayah sini itu sistemnya penjurian tidak bagus, jadi bikin sakit hati. Sehingga kita berhenti. Saya berhenti main murai dulu. Berhenti, ya? Berhenti lama. Berapa lama? Kalau boleh tahu. Berhenti ya hampir lumayan lama. Berhenti. Habis itu dihubungi sama Abah Udan kemarin. Oh, iya. Ya, dihubungi sama Abah Udan, terus diinfo kalau ada sistem penjuriannya bagus gitu kan, fair play di SMM. Nah, okay. Lu pertama kali main di Prasasti di lapangan Denpom di Malang. Okay. Gitu. Nyoba lah situ kan, ternyata memang bagus kan. Gitu. Nah, ini ketagihan ya? Enggak, bilanglah sama senior-senior yang di SMN, katanya ini kan lomba seperti ini jangan murai-murai yang kadran gitu kan. Oh, ya sempat don juga. Akhirnya cari yang benar-benar mumpuni sekarang gitu. Nah, cukup lama menunggu lah, akhirnya ya bisa masuk ke member kemarin ya, alhamdulillah sudah bisa masuk member. Iya. Artinya di dunia murai ini juga masih memburu gitu Pak ya? Ya masih, tapi yang benar ini, benar-benar yang napat lah gitu. Pak, dunia kicau sendiri selain karena hobi dari dulu ya, setelah masuk di SMM, harapanin jenengan apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Itu dunia kicau secara keseluruhan ya? Ya harapannya sih makin meningkat lah, makin apa profesional, jadi mungkin bisa melihat sistem yang dipakai SMM. Jadi kita bermain tuh tidak sakit hati gitu, walaupun kalah pun juga kita cukup bangga kan. Memang yang bilang kan asli kinerja burungnya, bukan orangnya yang punya. Bukan orangnya. Iya. Jadi di SMM nggak ada yang jadi raja, semuanya semua sama. Nggak ada yang jadi raja. Nggak ada. Semuanya sama. Semua sama. Oke. Okay, ya.
Walaupun ada yang sering juara gitu Pak, gimana Pak? Ya emang karena burungnya, bukan karena orangnya, kan harusnya sadar kan. Oh iya itu burung mewah, mahal kan, kita menyadari gitu. Ya kalau kita sih dapat rezeki ya murah kita ke pusat itu yang banyak harga murah tapi mainnya gak murahan lah gitu. Harganya murah tapi gak murahan? Iya gak murahan. Murahnya ini berapa sih ukurannya Bapak sebenarnya? Murah itu cukup murah sebenarnya, tapi gak murahan dia. Tapi gak murahan? Iya. Oke. Ada target gak sih Pak sebenarnya? Target ke depan? Kalau target murah sementara lagi mantau belum ini sih. Kita masih mastiin yang ada dulu. Iya, yang Larasati sudah kembali, ya kan? Kemarin yang baru Madrid, UPS ini sudah cukup mumpuni lah untuk main. Kalau untuk sapi Pak, ada event kontes juga? Besok Boyolali terdekat ya. Di? Boyolali. Di Boyolali. Terdekat ya. Sapi ini. Sapi. Iya, adepsi kan salah. Komando 76 ikut? Ikut. Tiga ya salah. Turun tiga? Iya. Tiga satu. Karena ini yang disiapin ya? Disiapinnya disembunyikan. Oh, oke, okay, siap. Dirahasiakan. Tapi bukan ini Pak ya? Bukan di atas ini? Enggak, ini masih... Gak tahu kuat masuk gak ini ya? Tinggal diinikan sama teman-teman tim komando ya? Iya. Ini sih sama yang dua ini kayaknya masih ngeri yang dua itu sebenarnya sebenarnya ini. Nah lagi kita jor pakan nih dia sampai nanti apa September kuat apa enggak dia. Ini sih kuat cuman galak dia. Lagi kita lagi mikir ini biar gak galak pian. Galak bener ini. Nggak tahu ada mungkin ada saran atau apa untuk menggunakan sapi biar nggak galak ini. Pak, kalau dengar-dengar sih rawatan sapi dengan murai itu ada kemirip Pak, bener nggak Pak? Cara perawatannya maksudnya? Iya, sama. Dia pakai hati sih sebenarnya. Sama ya? Iya, sama-sama pakai hati. Jadi walaupun sapi yang dikonteskan size-nya atau beratnya itu juga ada penanganannya yang hampir sama kayaknya. Iya. Dia intinya pakai hati lah intinya, ya. Ini kalau enggak bisa turun. Oh gitu. Iya, ini kemarin turun banyak banget nih, drop. So. Gara-garanya apa kayak gitu, Pak? Mungkin cuaca dia pindah dari sana ke sini, terus dia perubahan ganti congoannya itu. Okay. Diganti baru kan? Dia menyesuaikan cuaca sini. Kan dulu di dari sana kan mungkin dingin kan. Nah, di sini panas. Terus kita coba buat jalan-jalan, malah pulangnya ngedrop dia, nggak mau makan. Ini kemarin. Jadi ada trauma atau ada sedikit? Ya, ya, ini kayaknya trauma di congoan bisa dia. Ya benar ya, hampir mirip murai gitu ya. Ya, dia pakai hati lah. Dia harus sering ketemu, harus sering kumpul gitu. Kalau enggak, marah dia, nggak mau. Emosi kalau istilahnya. Iya. Di murai ya. Iya. Dia nggak mau dia, makanya kalau banyak orang-orang baru-baru dia nggak mau. Makanya tempat yang baru kan benar-benar kita full sterilkan total dia. Nggak bisa masuk orang ke situ, nggak boleh. Kurang lebih yang tempat baru ini kapan kelar Pak? September jadi. September? Iya. Jadi markasnya di sana semua, mau murai, mau apiari, full di sana semua total. Pindah di sana? Iya. Yang selama kayak itu ada di rumah? Iya. Pindah di? Pindah sana semua total. Berarti lebih gede dong nanti apiari Pak? Besar, 7 meter kali 90 meter. 7 kali 90 meter? Iya. Ikan juga di sana Pak? Iya, semua full sana semua total. Jadi tempat nongkrongnya Komando 76 di sana? Iya. Nanti di atas tempatnya, di lantai atas. Okay. Buat santai-santai, bisa ngelihat semua keliling sapi situ.